Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Dan saya doakan kalian menjadi orang sukses semua, mampu mengangkat derajat kedua orang tua kalian serta keluarga kalian yang sudah bagi teman-teman yang sudah berkeluarga ya, serta bisa menjadi kebanggaan orang tua dan anak istri kalian. Amin, mantap jiwa ya. Dan tentunya tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency. Meski dalam kondisi merah merona-rona berdarah-darah, teman-teman tetap kita harus semangat, kurangi sambat. Karena apa? Semua proses ya, semua usaha itu pasti ada yang namanya pengorbanan ya. Pengorbanan kita sebagai pemain cryptocurrency adalah bersabar, karena kita juga membaca siklus yang sudah ada gitu, yang dimana siklus 4 tahunan ya yang dicapai oleh Bitcoin, dan itu berdampak terhadap altcoin ya, 2017, 2021, dan mungkin ini nanti di 2025. Jadi ya kita butuh sabar. Kalau nggak sabar ya bisa tinggalkan kripto gitu teman-teman, atau kalian bisa bermain game hunter ya, mencari token-token yang presale ya, yang mungkin dalam tanda kutip harga awal sebelum dia relaunch atau launching di DEX, di exchange ya, kalian bisa cari di Pincel dan masih banyak platform lainnya. Cuman resikonya begitu besar ya, emang keuntungan besar tapi resiko besar. Jika teman-teman ingin meminimalisir resiko ya, carilah aset-aset yang memang udah ada di coin market cap teman-teman. Walaupun nggak semua aset itu bagus, tapi setidaknya kita bisa melakukan seleksi gitu ya. Dan di kesempatan kali ini dengan keadaan loyo ya teman-teman, meskipun di sini dalam rekondisi bagus hijau, cuman keadaannya loyo. Oke, Shiba pun kali ini loyo ya, karena dia turun dari level 15 ke 16 kembali. Dan sebenarnya di sini ada kabar yang cukup menarik teman-teman, perihal integrasi. Oke, kalau kita berbicara Shibarium, dia sudah di apa ya, kemarin ya, Gecko apa itu, sama koin Gecko, dan di Dex Tool teman-teman ya, kita sudah bisa melakukan pelacakan di situ. Dan kali ini datang dari suatu platform pembayaran ya, yang dimana kemungkinan besar nih 99% dia akan melakukan integrasi Shibarium ke dalam platformnya. Mantap bukan ya, meskipun harganya loyo gitu loh ya. Gak apa-apa teman-teman ya, namanya proses, kita nikmatin ya. Kalau kita nggak sabar ya bisa cut loss gitu ya. Untuk Shiba sendiri berada di area 8068 teman-teman ya, mayoritas mengalami penurunan lah ya. Kalau kita berbicara penurunan, hampir 99% cryptocurrency ya itu mengalami bearish semua, mengalami penurunan semua, dari kiblatnya, dari istri kiblatnya, dari anak-anaknya, semuanya mengalami penurunan. Masa iya bapaknya turun anaknya mau naik ya, membanggang dong, anak nggak patuh dengan orang tua dong, mampu dicitak nanti ya. Karena Bitcoin loyo ya, otomatis altcoin juga loyo gitu. Jadi langsung saja kita bahas ya teman-teman ya. Nah di sini perlu kita flashback sebentar ke belakang teman-teman, yaitu perihal no payment ya. Ini dari no payment teman-teman ya, nopayment.io blog ya. Nah jadi di sini no payment teman-teman, no payment statement Shibarium adoption. Oke, jadi pernyataan pembayaran sekarang adopsi Shibarium. Nah walaupun ini berita old ya teman-teman, setidaknya kita perlu flashback, perlu mengamati kembali teman-teman ya, bahwasanya no payment dengan bangga mengungkapkan kami berencana untuk mengintegrasikan Shibarium, dan kami bertujuan untuk menjadi gerbang pembayaran pertama yang melakukannya. Wow ya, semoga saja teman-teman ketika memang Shibarium mampu teradopsi di no payment, mampu terintegrasi di situ, ini akan menambah suatu utilitas ya, sesuatu yang bagus, positif untuk perkembangan Shibarium. Karena kita berbicara Shibarium ini baru lahir ya, ibarat kata bayi kalau baru lahir teman-teman ya, itu belum banyak yang bisa dilakukan. Biasanya nangis ya kan, mau minum susu aja nangis ya, mau
netek, nangis dan sebagainya. Begitu pula dengan si barium ya. Jadi semua itu butuh proses. Anak baru lahir nanti secara pelan-pelan dia akan merangkak, yang ngesot dulu lah ya dia, kalau orang Jawa bilang itu ngesot, habis itu merangkak, habis itu belajar berdiri dan baru berbicara dan berlari dan sebagainya. Jadi ya ibarat kata si barium seperti itu. Jadi butuh proses teman-teman. Awal-awal dia lahir ya harus ngesot dulu, merangkak sebelum memang terjadi adopsi massal dan dilirik oleh banyak dubs gitu ya. Nah, setelah diluncurkan, kami akan memfokuskan perhatian tim teknologi kami pada cara untuk mengadopsi, sehingga kami dapat mendukung token dan proyek yang dibangun di Shibaryu, menyediakan ekosistem alat untuk segala hal tentang Shiba sebagai hasilnya. Mereka akan menjadi dapat menerima pembayaran menggunakan Shibaryu Layer 2. Wow, mantap ya. Inilah ya yang kita mau sebenarnya. Kan kali ini Shibaryu udah live kembali ya. Mungkin kali ini No Payment sedang memikirkan caranya gitu ya, kan sedang mendesain integrasinya. Semoga saja ya, ikhtiar Shibaryu blockchain dari The People akan hadir untuk memberikan kecepatan transaksi yang lebih cepat dan biaya yang lebih terendah ya, menjadi pilihan sempurna bagi bisnis untuk berintegrasi. Jadi ini juga akan menjadi landasan bagi pengembang utama membangun dApps termasuk Shiba The Metaverse, Shib.io, Shiba Eternity dan masih banyak dApps lainnya gitu teman-teman ya. Nah, jadi ini nanti akan berada di jaringan Shibaryu. Nah, poin tambahan, sekarang pembayaran diharapkan dapat berguna untuk Shiba The Metaverse dan Shiba Eternity serta semua proyek yang sedang dibangun di luar sana. Ada banyak manfaat kegunaan blockchain Shibaryu. Yang pertama yaitu keamanan algoritmik ya, algoritma bukti kepemilikan yang mengharuskan pengguna mempertaruhkan token bond mereka yang dapat Anda terima menggunakan No Payment untuk mengambil bagian dalam jaringan. Transparansi, efisiensi, hemat biaya, terdesentralisasi sejati. Dan informasi yang berikutnya teman-teman di sini, dari Satoshi Kusama dia akan merilis WeBon teman-teman ya, seperti itu. Dan sekarang pembayaran mendaftar untuk menjadi mitra Shibaryu. Oke, semoga saja dalam waktu dekat mampu terintegrasi. Mantap jiwa ya. Dan kalau kita lihat untuk segi transaksi hari ini ya teman-teman, ini hari terakhir ini ya 28 Agustus teman-teman, padahal kalau ini kan udah 29 ya, karena memang mayoritas perbedaan waktu antar negara ya terjadi seperti ini. Di sini tanggal 29, di luar sana masih tanggal 28. Dan tanggal hari ini bisa dikatakan seperti itu, melakukan transaksi sebesar 66.000 transaksi yang terjadi di jaringan Shibaryu ya. Jumlah transaksi yang sudah tergolong atau yang sudah terrekod teman-teman ada sekitar 452.250 transaksi. Ada peningkatan yang cukup lumayan ya dibandingkan tadi pagi. Dan di sini untuk alamat atau wallet aktifnya yang ada di Shibaryu juga mengalami peningkatan. Terakhir kita bahas itu di 60 ribuan ya, dan saat ini sudah berada di 101.710 alamat dompet aktif di Shibaryu. Ini menunjukkan antusias orang-orang ya, ya cukup positif terhadap Shibaryu. PR daripada Shibaryu sendiri adalah tinggal nanti dia bisa terintegrasi di semua platform gitu ya kan, menarik banyak dev masuk ya. Kita lihat saja teman-teman, itu pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan semuanya pasti bisa terjadi gitu ya. Semoga saja teman-teman ya, semoga saja, karena di sini juga dapat dukungan juga dari Polygon Matic dan semoga ya kedepannya lebih baik ya dari sebelum-sebelumnya. Oke, mungkin ini sedikit informasi tentang Shiba, semoga membantu. Salam cuan.